Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kerana masih berada lagi di dalam dewan ini sampai ke saat-saat terakhir. Walaupun saya tengok setengahnya macam dah tak larat nak angkat kepala, dah tak larat nak buka mata kan, tapi masih gagah lagi lah duduk dalam penama tu dewan kita sampailah ke tajuk yang terakhir. Jadi tahniahlah diucapkan. Okey, tajuk yang terakhir adalah berkenaan dengan aurat dalam perubatan, iaitu sesuatu yang memang sangat rapat dengan kita dalam kehidupan seharian kita. Di mana-mana kita berada pun, sama ada kita ni sebagai pekerja ataupun kita sebagai apa nama tu, manusia biasa yang bukan bekerja, aurat tu tetap ada dengan kita. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai aurat? Aurat ni sebenarnya daripada bahasa Arab. So daripada segi bahasa, maksudnya adalah keaiban, sesuatu yang kalau didedahkan boleh mendatangkan malu kepada seseorang. Dan daripada segi syarak pula, aurat ditafsirkan sebagai bahagian-bahagian tertentu pada tubuh badan manusia yang wajib ditutup dan dijaga sepanjang masa. Jadi consideration kita kat sini adalah tubuh badan manusia. Dalam apa jua keadaan, di mana jua berada, aurat ini perlu dijaga sepanjang masa, kecuali boleh didedahkan hanya pada orang-orang tertentu sahaja. Bila dilihat batasan aurat, kita mengikut kepada, di Malaysia kebanyakannya mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sebagaimana saya rasa yang hari pertama telah dimaklumkan oleh Ustaz adalah antara mazhab yang paling komplit sekali, dan setengahnya mengatakan antara yang agak strict lah. Jadi kalau di Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i, aurat-aurat lelaki berdasarkan pada hadis daripada riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmizi adalah antara pusat dan lutut, iaitu haram lelaki melihat aurat lelaki antara pusat dan lutut. Tapi saya rasa walaupun dinyatakan antara pusat dan lutut, tapi di Malaysia secara umumnya kita lihat macam hari ni pula, walaupun kita kata pusat dan lutut, tak adalah yang berlengging tak pakai baju kan. Jadi masing-masing secara sosialnya kita menerima pakai, kita menutup keseluruhan badan, walaupun lelaki sama lelaki ataupun perempuan. Okey, dan untuk perempuan pula, batasan aurat kita, wanita bila ada bersama bukan mahram adalah seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Dan perkara berkenaan aurat juga memang banyak dinyatakan dalam Al-Quran, dan ini adalah sebahagian daripada petikan-petikan daripada ayat Al-Quran, sebab kalau saya nyatakan banyak dah jadi kuliah lain pula kan. Jadi beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan tentang aurat adalah daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-26, yang mana maksudnya adalah wahai anak-anak Adam, maknanya ini merujuk kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang Muslim dan sebagainya. Ayat ini diturunkan kepada semua manusia, anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa. Itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda, iaitu limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Jadi kalau dikatakan ada setengah orang mengatakan belum sampai seru untuk menutup aurat. Kod seperti itu tidak boleh diterima pakai, sebab seruan menutup aurat ni memang telah ada lama. Sebab itulah dinyatakan dalam Al-Quran pun, wahai anak-anak Adam. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan daripada Nabi-Nabi terdahulu juga telah menyatakan berkenaan dengan menutup aurat. Jadi berbagai-bagai material dan sebagainya memang telah diturunkan untuk menutup aurat. Jadi ada definisi-definisi bagaimana yang dikatakan menutup aurat. Tapi saya tidak nyatakan dekat sini dengan gambar dan sebagainya. Cumanya yang mungkin kita boleh peringatkan, menutup aurat itu adalah konsepnya mestilah dengan menutup yang sebenar-benarnya. Bukanlah dengan pakaian yang ketat, bukanlah dengan pakaian yang jarang, bukannya dengan pakaian yang kata transparent. Tak boleh juga tutup aurat lepas tu pakai pakaian macam plastik. So transparent tak juga menutup aurat, walaupun dia kata dia tutup kan.
ataupun pakai pakaian yang memang ikut bentuk badan terus, itu pun tidak dikira sebagai menutup aurat ya. Okey, dalam surah An-Nur juga mengatakan ayat 30 hingga 31. Ayat ni agak panjang, tapi secara summary-nya ayat ni menegaskan kedua-dua mukmin dan mukminah, iaitu lelaki dan juga wanita, menundukkan pandangan dari memandang yang haram. Ya, memandang pun tidak boleh, bukan setakat menyentuh, memandang pun tidak boleh. Hendaklah menundukkan pandangan. Tapi kalau sekali terpandang, okey-okey lah ya. Sekali pandang tu kalau lelaki selalu kata rezeki lah kan. Rezeki dah sekali terpandang. Apa tu kali kedua tu tak boleh eh. Dah pandang lepas tu terus kena tunduk. Rezeki tu datang sekali je. Menjaga kehormatan, menjaga kehormatan dan tidak mendedahkan aurat mereka kecuali kepada yang berhak. Ada senarai-senarai mahram-mahram, kalau wanita siapa yang berhak, setakat mana aurat dia boleh didedahkan sebagainya. So itu adalah secara prinsipnya berkenaan dengan aurat yang wajib kita tutup. Terutamanya kalau di dalam kalangan perubatan ataupun di dalam hospital ataupun semasa mendapatkan rawatan, di mana biasanya kita berdepan dengan yang bukan mahram. Di masalah selalunya di kalangan wanita lah, bila pesakit wanita ataupun doktor tu wanita. Sebab wanita kita, aurat kita banyak kan yang perlu ditutup. Jadi selalu masalahnya timbul bila di kalangan wanita. Bukan mahram tidak boleh memandang ataupun menyentuh. So kalau doktor-doktor perubatan, ini maknanya bukan hanya sebagai kita doktor perubatan saja, sebab ada masanya kita pula jadi patient kan. Doktor ni bukan sepanjang masa ataupun nurse ni bukan sepanjang masa dia sihat. Ada ketikanya dia pula jadi pesakit kepada doktor lain. Dan ada masanya nanti bila bekerja, dia pula adalah pengamal perubatan yang take care of patient. Jadi kita mesti memegang konsep ini atau pertahankan konsep ini, iaitu tidak boleh sewenang-wenangnya memandang. Dah pandang pun tak boleh, sentuh lagi lah. Tidak boleh sewenang-wenangnya pandang dan sentuh di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi hukum ini terpakai kepada pengamal perubatan dan pesakit, terutamanya bila bersama dengan pesakit dan doktor yang berlainan jantina. Di sini ramai juga nurses kan yang datang, bukan medical student saja kan, ataupun doktor. Alright. Ada nurse lelaki tak di sini? Tak ada. Okey. Okey, ini saya petik daripada Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dalam bukunya Keilmuan Islam pada tahun 2012 dikeluarkan berkenaan dengan maslahah syariah, di mana yang membolehkan darurat daripada segi aurat. Bukan daripada segi aurat saja, apa-apa darurat jugalah. Macam tadi yang Dr. Harun Naim bentangkan darurat farmakologi dan sebagainya. Okey, ada tiga maslahah ataupun manfaat lah, yang perlu dijaga untuk menjaga kita punya syariat. Yang pertamanya adalah daruriyah, kedua hajiyah dan ketiga tahsiniyah. Tapi saya tidak akan terangkan detail sebab ini nanti dah masuk kuliah lain. So, tapi saya nak tunjukkan di sini bahawa dalam maslahah syariah, berdasarkan kepada hajiah, iaitu perkara-perkara yang diperlukan untuk memelihara perkara pokok dalam bentuk keringanan untuk mempertahan dan memelihara keperluan asas manusia. Jadi berdasarkan maslahah syariah yang inilah, maka adanya konsep darurah, di mana dalam keadaan yang terdesak, sangat-sangat terdesak, untuk kita dah tak boleh buat apa, dah namanya emergency. Jadi adalah perkara sampailah ke tahap yang dinamakan darurah. Jadi kalau dalam perubatan mungkin terpaksa dedah aurat, sebahagian aurat dan sebagainya, itu bukanlah suka-suka, tapi ada dibenarkan konsepnya di dalam Islam. Okey, darurat perubatan dalam hadis pernah dinyatakan dalam riwayat. Para ulama telah sandarkan perkara darurat ini kepada ataupun dedahkan aurat ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Ummu Salamah meminta izin kepada Nabi untuk rawatan bekam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Taibah merawatnya untuk bekam. Mungkin pada masa itu tidak ada yang wanita ataupun yang arif tentang bekam. Jadi Abu Taibah ini sangat arif. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan Maksud, daripada hadis Nabi yang bermaksud bahawa Ummu Salamah telah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rawatan bekam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Taibah merawatnya.
So maknanya bukan hanya di zaman contemporary, zaman sekarang saja isu aurat ni timbul ataupun isu darurat ni timbul, tapi daripada zaman Nabi juga telah membenarkannya untuk tujuan perubatan. Okey, ini adalah yang biasanya lah pakaian lelaki dan wanita yang menutup aurat, ya. Okey, dan ini biasanya bila pengamal perubatan berada di tempat kerja. Ini di kalangan pengamal perubatan, ini adalah pakaian menutup aurat semasa bekerja yang biasa dipakai. Ada juga dalam gambar ni mungkin tak letaklah yang tidak bertudung dan sebagainya, tapi ini adalah yang sepatutnya kalau di kalangan orang Muslim. Kalau di kalangan non-Muslim itu kita, saya tak letaklah gambarnya. Jadi walaupun nurses, saya tahu dulu nurses zaman-zaman dulu memang masalah daripada segi aurat. Kalau dulu especially yang kerja di Kementerian Kesihatan, bajunya mesti lengan pendek, tidak ada baju lengan panjang dan sebagainya. Zaman dululah, lama dulu. Saya ni dah kira orang lama dah. Saya kerja tahun 90-an dulu. Masa dulu memang saya tengok nurses memang tangan pendek, baju. Jadi mereka memperjuangkan supaya nurses boleh pakai tudung, ada yang boleh tangan panjang, berbaju tangan panjang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, setengah-setengah nurses ada yang memakai baju tangan panjang. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang kita tengok dekat dalam gambar tu. And then doktor biasanya tidak menjadi masalah untuk doktor, sebab pakaian doktor biasanya bebas. Jadi boleh saja pakai tangan panjang dengan white coat dan sebagainya. Dan juga ini adalah doktor lelaki, dia tak pergilah kerja pakai short dan sebagainya, walaupun aurat dia setakat apa nama tu, lutut kan. Ini adalah yang sepatutnya. Okey, untuk batasan aurat, pengamal perubatan menjaga aurat sendiri di hadapan pesakit. Jadi kita sebagai pengamal perubatan, kita juga mesti menjaga aurat kita sendiri. Ya? Kita tidak boleh sewenang-wenangnya selak baju, sensing dan sebagainya kalau tidak diperlukan. Ya? Tidak boleh sewenang-wenangnya nak apa nama sensing seluar sampai peha ataupun nak selak kain sesuka hati, tak boleh. Ya? Bukan hanya setakat menjaga aurat pesakit, tapi kita mesti tunjukkan juga yang kita juga menjaga aurat kita dahulu, sebab di keliling kita adalah bukan mahram. Ya? Dan juga aurat pesakit kita mesti jaga. Sebagai pengamal perubatan, doktor, nurses, kita bila di hospital tu kitalah yang kita kata tu berkuasa ataupun in charge ke atas patient kita. Kita yang boleh menentukan takat mana aurat patient kita nak dedah dan sebagainya. Jadi kita mesti menjaga, itu adalah tanggungjawab kita, amanah kita. Menjaga patient bukan hanya daripada segi medicalnya, tapi daripada segi maruah dan aurat patient. Dan aurat pesakit semasa melakukan pemeriksaan, prosedur dan juga dalam ward, mestilah kita jaga. Semasa pemeriksaan, doktor boleh saja cakap kalau nak periksa perut tu, dia boleh saja cakap pada pasien buka baju. Tapi sebagai doktor yang amanah, sebagai doktor Muslim dan Muslimah, kita tahu batas-batas aurat kita, batas-batas aurat pasien yang perlu kita jaga. Jadi buka hanya sekadarnya sahaja yang perlu. Kalau perlu nak periksa perut saja, tak perlulah buka sampai atas kan. Semasa melakukan prosedur juga macam tu, contohnya di dalam bilik bedah, ataupun semasa bersalin. Selalu jadi isu ni semasa bersalin lah, setakat mana yang boleh didedahkan. Dan juga semasa pesakit di dalam ward. Tapi alhamdulillah sekarang di Malaysia, especially hospital-hospital yang baru, kebanyakan wardnya adalah dalam bentuk sama ada bilik ataupun apa panggil tu, kubikel. Jadi dia tak terlampau ramai. Jadi kita letakkan, lagipun kita letakkan patient perempuan ward lain, ada lelaki ward lain. Kalau zaman dahulu, zaman-zaman lama dulu, kadang-kadang dia dalam bentuk macam dorm. Sampai 150 orang satu ward tu, tidak ada sekatan dan sebagainya. Jadi memang agak challenging lah untuk patient menjaga aurat mereka, sebab nanti bila, especially bila ada pelawat kan. Bila ada pelawat, orang keluar masuk. Kalau sesama patient boleh lagi perempuan, tapi bila pelawat datang nanti dengan relatif dia yang lelaki di sebelah katil dan sebagainya, jadi itu adalah cabaran lah untuk patient menjaga aurat dia. Dan sebaik-baiknya kalau katakan hospital tu ada screen, dan tariklah screen tu, especially kalau pesakit-pesakit contohnya yang tua dan tak ada relatif untuk jaga dia. So kita tolong tarikkan screen supaya tak terdedahlah dia punya maruah.
Okey, ini adalah contoh semasa prosedur. Jadi para ulama telah sepakat bahawa mendedahkan aurat sekadar yang perlu sahaja semasa melakukan prosedur, dan mendedahkan aurat selain daripada keperluannya adalah haram. Jadi sengaja-sengaja nak selak tinggi-tinggi lebih daripada keperluan dah dikira sebagai haram. Jadi contohnya macam kat sini, perlu melakukan prosedur terpaksa sensing sampai lengan. Jadi itu adalah kalau itu adalah yang memang diperlukan daripada segi septic, kebersihan dan sebagainya, maka dibenarkanlah. And then patient juga, kita cover patient kita. Tengok mana tempat yang perlu saja. Tempat yang tak perlu, mestilah di cover, ditutup. Okey, ni contohnya bila membuat pemeriksaan perut. Tak semestinya di kalangan ibu mengandung saja, di masa biasa juga kalau ada pemeriksaan perut, buka sekadarnya sahaja. Okey. Dan ini juga kita kena ambil kira, bukan hanya di kalangan pesakit yang masih hidup. Macam tadi Dr. Zul ada cerita pasal otopsi. Otopsi mayat juga kita mesti jaga maruahnya. Mayat tu lagilah dah tak boleh nak defend diri sendiri dah, kan? Mungkin nanti bila bekerja, anda semua akan menghadapi ataupun melihat ataupun mengalami pengalaman di mana bila masuk ke bilik pembedahan otopsi, sebab selalunya dia akan panggil doktor, dan patient ataupun mayat tu dah ada dalam tu, dan ada MA dan sebagainya jaga. Ada juga nanti you akan tengok, dia akan buka aja semua. Dia akan buka aja semua mayat tu, dedah semua untuk otopsi. Sepatutnya apa yang perlu kita lakukan? Kalau katakan masa tu nak bedah kepala dia, tutuplah badan mayat tu dulu. Kalau kata masa tu dah sudah bedah kepala, nak bedah dada pula, so dedahkanlah setakat dada saja, tutup bahagian bawah. So setakat yang perlu, walaupun walaupun dia adalah mayat yang sudah tak boleh nak mempertahankan diri dia lagi, kan? Dan selain daripada itu juga di kalangan pesakit-pesakit yang sudah tidak sedar diri, yang koma, itu adalah tanggungjawab siapa nak jaga maruah pesakit? Tanggungjawab kita, kan, pengamal perubatan untuk jaga maruah pesakit. Contohnya macam ni, pesakit tidak sedar diri, tak dapat nak jaga aurat dia lagi, dah namanya pun tak sedar. So apa you buat kalau you buka semua baju dia pun, dia tak akan melawan dah. Jadi masa tu itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengamal perubatan untuk jaga maruah dia. Dan contohnya seperti juga dia dalam ICU. Dalam ICU kadang-kadang kita tengok didedahkan je pesakit, cuma setakat tutup sampai ke pinggang saja. So sepatutnya tutuplah sampai ke atas. Okey. Daripada segi darurat, untuk ruksah ini, panduan yang perlu dipatuhi dalam ruksah dalam ibadah ini. Okey, sekiranya antara doktor lelaki dan pesakit wanita, pesakit wanita mestilah ditemani oleh mahram atau suami atau perempuan yang boleh dipercayai, nurse ke, kawan dia dan sebagainya. Kecuali keadaan terlalu darurat dan tidak ada sesiapa pun boleh menemani. Contohnya, doktor tu dekat dalam ward tu, dia seorang je ada, nurse pun nurse lelaki. Contohnya sebab sekarang ni ramai nurse lelaki. Orang lelaki dah berminat menjadi nurse. Jadi sekarang ni kita akan tengok semakin ramai nurse lelaki. Buat masa sekarang ni memanglah KKM akan letakkan nurse-nurse lelaki biasanya di orthopedic ward ataupun di ward lelaki. Tapi tak mustahil pada masa akan datang bila wanita dah tak berapa minat jadi nurse dan then lelaki lebih ramai jadi nurse, maka lelaki juga akan diletakkan di ward-ward wanita. So benda tu tidak mustahil. Kecuali keadaan terlampau darurat, dah patient mungkin dah terlampau emergency, patient dah collapse dan sebagainya, takkan masa tu you nak SMS kawan you, main tolong datang sekejap jadi chaperon sebab saya nak resuscitate patient ataupun nak examine patient, dah tak sempat, kan? Jadi masa tu walaupun tidak ada chaperon, walaupun tidak ada wanita lain yang boleh teman, maknanya memang dah darurat, so bolehlah kita membantu pesakit wanita tersebut. Okey, untuk doktor wanita, pesakit lelaki pula. Yang ni pun kalau doktor wanita nak merawat ataupun examine pesakit lelaki, kenalah juga sebaik-baiknya adalah ditemani mahram dia, isteri dia ke, anak dia ke, sebab
ataupun apa nama, kalau ada nurse pun tak apa. Eh, kalau nurse, selalunya kalau kat klinik tu biasa nurse kan. Sebab kita tak nak ada fitnah. Ha, manalah tahu nanti dia kata saja-saja nak pegang-pegang dia kan. Ha, kita tak nak timbul fitnah. Eh? Jadi konsepnya walaupun dia doktor lelaki bersama pesakit wanita ataupun doktor wanita bersama pesakit lelaki, adalah chaperon yang menemani. Eh? And then dahulukanlah pengamal perubatan sesama jantina sekiranya ada, eh, yang setaraf ilmu atau kepakaran dia perlukan untuk rawatan. Eh, sebab darurah ni kalau katakan dekat dalam ward tu sedikit memang doktor wanita, tapi kepakarannya tidak sampai tahap yang untuk rawatan tersebut. Tapi kepakaran doktor lelaki saja yang boleh merawat pesakit masa-masa itu, doktor lelaki itulah yang kena rawat walaupun ada berderet doktor wanita. Ha, eh? Especially ONG. Jadi saya serulah kat sini untuk anda-anda semua, eh, yang masih adik-adik ni, in future jadilah doktor ONG ramai-ramai, eh, supaya dapat menjaga maruah wanita muslimah, eh. Okey. Diwajibkan merawat hanya pada tempat yang sakit atau kawasan yang berkenaan saja. Sebagai saya yang saya dah mention tadi, janganlah buka lebih daripada yang sepatutnya, ya. Sebab dulu saya pun pernah ada pengalaman masa saya student dekat UKM dulu. Saya undergrad di UKM, eh. Kesian dekat patient tu sebab masa tu pensyarah ni dia Englishman lah, daripada overseas. Setiap kali dia examine pesakit untuk rawatan sakit kulit, kalau sakit dekat perut pun dia akan suruh patient buka semua baju. Kesian, masa tu saya tengok kesian, ada seorang makcik tu sampai menggigil-gigil. Kesian sangat sebab student ramai tengok. So jadi kita yang Muslim ni, masa tu kita student, nak marah lecturer pun tak boleh nak marah kan. Jadi kita sebagai yang Muslim ni, sekarang ni kitalah yang kena jaga maruah patient kita, eh. Jangan dedahkan yang lebih-lebih. Jadi kita tak naklah nanti keluar dalam surat khabar macam ni kan. Ini pesakit yang pesakit, sebab itulah saya kata tadi, walaupun doktor wanita dia nak examine pesakit lelaki, seeloknya adalah chaperon supaya tak adalah timbul fitnah ataupun perkara-perkara macam ni kan. Ataupun macam ni, eh, dikatakan doktor lelaki mencabul patient wanita, eh, so tak nak keluar sampai macam ni. Sebab bila berdua saja, yang ketiganya adalah syaitan. Nah, itulah yang menimbulkan fitnah dan perkara yang tak sepatutnya, eh. Dan juga mungkin macam ni, dikatakan pakar bedah sengaja rakam pesakit bogil, eh. Okey, ini adalah isu yang future yang mungkin kena difikirkan pada masa akan datang, ya, sebab sekarang akan lebih ramai doktor jururawat lelaki, ya. Doktor lelaki memang dah ramai, tapi doktor dia sekejap-sekejap saja dengan patient. Tapi jururawat ni sepanjang hari dialah yang jaga patient, dialah tolong lap patient, dialah angkat patient, ya. Kalau buang air tu dialah tolong basuh dan sebagainya, jururawat. Ha, jadi dia lebih lama dengan pesakit, eh. Jadi kalau ada jururawat lelaki, macam manakah isunya, eh? Okey. Adakah tuntutan Islam ini bercanggah dengan kod etika perubatan? Yeah. Dalam kod etika perubatan mengatakan perbezaan jantina tidak harus menjadi halangan menjalankan tugas. Itu adalah kod etika perubatan secara global. Tapi dalam Islam juga menggariskan, kita juga tidak membataskan atau membezakan jantina. Tidak ada halangan dalam keadaan darurat. Jadi kita juga tidak menyalahi kod etika perubatan bila kita tidak merawat pesakit yang berlainan jantina ataupun pasien tidak mahu dengan pesakit berlainan jantina. Eh. Kod etika mengatakan kita mesti menghormati maruah dan kerahsiaan pesakit. Eh. Dan dalam Islam juga tidak mendedahkan aurat pesakit sebab itu adalah maruah pesakit dari sekadar yang perlu untuk rawatan. Eh. Confidentiality ataupun privacy pesakit juga perlu dijaga. So kita menjaga privacy pesakit lah kan, dengan tidak mendedahkan atau menceritakan kepada orang lain. Itu adalah kerahsiaan. Bukan setakat kerahsiaan daripada segi medical information, tapi kerahsiaan daripada segi aurat pesakit juga tidak boleh kita dedahkan kepada orang lain, eh. Jangan bila balik nanti cerita, eh, pesakit ni macam ni, macam ni, macam ni, aurat dia. Tak boleh. Sebab itu dikira tidak menjaga kerahsiaan pesakit, eh. Menghormati pesakit dengan beri peluang untuk pesakit menanggalkan pakaian secara privacy. Itu dinyatakan dalam etika perubatan. Dan dalam Islam kita tidak melihat aurat yang tidak diperlukan untuk pemeriksaan. Jadi bila pemeriksaan tu perlu pesakit buka baju dulu,
Pesakit buka baju, tarik skrin dulu. Lepas tu coverlah setakat yang patut bila kita nak examine. Mungkin pasal tu perlu sangat buka baju kan. Tapi kita tutuplah bahagian tidak diperlukan bila kita nak examine nanti. Pesakit berhak membuat keputusan ke atas penjagaan mereka. Di mana dalam Islam juga mengatakan pesakit berhak memilih pengamal perubatan untuk menjaga maruah mereka. Di mana pesakit boleh pilih dia tak nak doktor lelaki. So doktor perempuan saja dia nak. So doktor perempuan biasanya akan lakulah kalau dekat klinik dan sebagainya, sebab patient nak doktor perempuan, especially dekat private. Walaupun dia setakat sakit batuk sesama, dia nak doktor perempuan juga kadang-kadang. Sentiasa ada chaperon ataupun pengiring. Dan dalam Islam mengatakan, sebagaimana dalam kod etika telah menyatakan juga, chaperon dalam Islam telah lama menyatakan kehadiran mahram atau orang yang boleh dipercayai diperlukan semasa membuat pemeriksaan dan juga prosedur. So itu adalah perbandingan kod etika perubatan dan juga agama Islam kita, di mana memang kita tidak menyalahi kod etika perubatan. Okay, saya rasa setakat itu sajalah kupasan saya berkenaan dengan aurat dalam Islam. Okey. Jika soalan pertama, soalan pertama dua tak ada lah eh? Nombor dua ada tapi bling-bling je. Nombor satu, jika di hospital swasta, ibu mengandung boleh memilih untuk check up dan bersalin dengan mana-mana doktor. Jika pilihan doktor pakar sakit puan di hospital tersebut hanya ada doktor lelaki Muslim dan doktor wanita bukan Muslim, doktor wanita bukan Muslim, mana lebih utama mengikut pandangan doktor? Okey, maknanya, okey, ayat dia macam ni. Di hospital swasta, kita, bila kita pergi hospital swasta, kita berhak biasanya sebab kita bayar kan. Berbanding dengan hospital kerajaan, kadang-kadang kita tak ada pilihan, kita terpaksa ikut. Ya, sebab, apa nama tu, different. Bila kita pergi swasta, kita bayar mahal-mahal, so kita ada hak untuk tentukan dengan siapa kita nak check up ataupun dengan siapa kita nak bersalin. Jadi, kalau dekat situ ada doktor pakar sakit puan tapi dia lelaki, dan ada lagi doktor wanita, maknanya bukan pakar sakit puan. Kan? Macam tu kan ayat dia? Jika pilihan doktor pakar sakit puan di hospital tersebut hanya ada doktor lelaki Muslim dan doktor wanita bukan Muslim. Oh, doktor wanita tapi dia bukan Muslim tapi dia pakar sakit puan juga. Oh, okay. And then kita ada doktor lelaki pakar sakit puan juga. So, kalau ikut dia punya, kita panggil ranking lah, ataupun kat mana satu nak pilih dulu kan. Yang pertamanya, kalau ada doktor Muslim wanita, especially bersalin ni yang wanita, Muslim wanita, kita pilih Muslim wanita dulu. Lepas tu yang keduanya jatuh kepada wanita juga tapi non-Muslim. Dan yang ketiganya baru beralih kepada lelaki. Itu adalah ikut dia punya afdalnya lah, dia punya tu. Okey, siapa yang bertanya tadi okey kan dengan jawapan tu? Alright. Itu saja. So kalau tak ada lagi soalan, so setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Orang. Student pilih patient lelaki sebab senang. Kenapa? Saya dulu masa student saya tak pilih pun patient lelaki perempuan. Oh, alright. Okay, you pilih patient lelaki sebab senang. Dia daripada segi senang tu maksud dia apa? Dia layan you lah. Dia nak jawab soalan kan, kalau dengan doktor, dengan student perempuan kan? So soalannya adalah, oh, patut ke tidak lah. Oh, okey. Saya rasa masa tu kita ada pilihan lah.
Kalau kita rasa sebab benda tu pun untuk teaching, bukan dalam keadaan darurat mana kan, dia tidak darurat, you akan gunakan untuk teaching. Sama ada you guna, kalau ONG tu memang you tak ada pilihan lah, you tak boleh pilih patient lelaki. Kalau medical, surgical dan sebagainya, you boleh pilih lelaki, perempuan. Daripada you mendedahkan aurat patient perempuan you, kecuali memang dia special finding, memang ada kat dia, orang lain tak ada dan terpaksa, dan mungkin terpaksa pilih perempuan. Tapi kalau dia sama je, orang lelaki yang patient lelaki ni pun findingnya ada, dekat patient perempuan ni pun sama je findingnya ada, saya rasa better you pilih patient lelaki tu sekiranya dia bersetuju. Sebab kita akan jaga aurat yang perempuan lebih banyak yang kita kena tutup berbanding dengan lelaki. Itu pandangan saya lah. Okay.